Tumis tempe dan kacangnya sudah matang ya, teman-temanku. Warnanya cantik, hijau. Dan rasanya itu enak. Untuk mengetahui cara buatnya, tonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum teman onlineku, jumpa lagi dengan channel saya Cian IR. Apa kabar teman onlineku? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia. Ini saya ada tempe, terus ini ada kacang panjang, ini ada gula putih, ada garam, ada salam, ada lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, gula merah, cabai besar merah, ada cabai rawit merah, ada cabai keriting, ada cabai hijau besar, selanjutnya akan aku potong-potong tempenya. Ini semua bumbu sudah saya bersihin ya, saya sudah cuci ya teman onlineku, dan kacang panjangnya juga sudah aku cuci. Kemudian tempenya juga akan aku potong-potong. Kemudian bumbunya akan aku potong-potong ya, bawang putih juga bawang merahnya. Kemudian cabenya juga akan aku potong-potong ya teman onlineku semua. Semua sudah aku potong-potong. Selanjutnya akan aku goreng tempenya. Digoreng sebentar saja ya teman onlineku. Saya angkat yang sudah matang. Gorengnya memang enggak terlalu matang ya teman onlineku. Saya masukin lagi tempenya.
Setelah tempenya sudah matang semua, akan saya masukin dan bawang merah dan bawang putihnya ya, teman onlineku. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai harum ya, teman onlineku semua. Selanjutnya akan aku masukin cabenya. Kita tercampur rata dan diaduk-aduk supaya baunya harum dan bumbu matang. Kita masukin salam, kita masukin lengkuas, kita masukin gula merah, kita masukin garam, kita masukin gula putih. Kita aduk-aduk ya semua bumbunya ya, teman onlineku. Setelah itu aku masukkan kacang panjangnya. Kacang panjangnya aku masukin. Tempenya juga akan aku masukkan. Kita kasih air ya, supaya bumbunya itu bisa meresap ke tempe dan kacang panjangnya ya, teman onlineku. Dan rasanya disesuaikan. Kita tunggu sampai benar-benar matang ya, teman onlineku semua, dan bumbunya meresap.
airnya sudah mulai mengering ya teman onlineku, dan bumbunya sudah mulai meresap. Kita angkat ya, karena sudah matang ya teman onlineku. Mudah bukan cara buatnya teman onlineku? Selamat mencoba ya teman onlineku di rumah. Terima kasih teman onlineku yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Assalamualaikum.